Selamat datang kepada satu lagi episod Tara Kumpau. Afiq, roll intro. Tara Kumpau lah. Dan untuk episod kali ini guys, kita ada 3 player yang akan bertanding untuk memenangi wang tunai RM1,000. Jom kita tengok siapa 3 pemain kita untuk minggu ini. Tiga player kita hari ini bukan besar-besar guys. Semua kaki casting tegar. Tiap minggu keluar casting. Memperkenalkan player-player kita kali ini. Kita ada Irsyad. Irsyad ni bukan Fredo PUBG ya guys eh. Dan kita ada Amir. Atau lebih dikenali sebagai Amiruddin Hamilton. Dan terakhir, Afa, penyanyi utama Inci Mimpi. Dan seperti biasa guys, untuk mulakan episod kali ini, kita akan tengok siapakah antara 3 player kita ini yang akan dapat flag off pertama dan pilihan warna gewang pertama. Untuk itu, mini game kali ini guys adalah accuracy test, di mana setiap player kita akan cuba masukkan gewang ke dalam kotak ini. Siapa yang pertama dapat masukkan gewang mereka ke dalam kotak ini, merekalah yang akan dapat flag off pertama. Jom kita tengok. Okay, Amir first. Mini game kali ini kita buat ujian ketepatan untuk tentukan siapa yang di antara 3 player ini yang akan berlepas dahulu dan membuat pilihan warna gewang. Pasal untuk game hari ini, player hanya akan dibenarkan menggunakan Topa Frog VTEC dan Topa Frog SS, gewang terbaru daripada Drave. Ikut turutan. Go. Sekarang kita tengok siapa antara dua mereka yang akan dapat flag off nombor 2. Okay, go, man. Jauh. Ambiling. Oh, my God. Okey, masuk. Alright. Okey guys, so ini dah habis. Sekarang kita akan buat pemilihan gewang dan kita akan flag off kan diorang. Selesai mini game kita. Kini Irsyad berada di kedudukan teratas diikuti Ame dan last kali Afan. Ini bermaksud Irsyad akan dapat flag off terlebih dahulu. Okey, gulak eh. Okey. Set. Dia sinar. Okey, jaga-jaga eh. Slow-slow. Ingat apa-apa jangan terbabal dalam motor eh. Jangan masuk longkang. Okey, go gulak. Go. Go.
Tiga player kita sudah pun berlepas, guys. Ini bermaksud pertandingan untuk episod kita kali ini sudah pun bermula. Misi mereka adalah untuk mencari seberapa banyak ikan yang boleh dalam masa 3 jam untuk menentukan siapakah antara mereka yang akan membawa pulang wang tunai RM1,000. Afiq, start timer. Tempat yang mereka akan pancing pada episod 3 ini berada di Kampung Lombong Shah Alam dan mereka harus pancing di setiap kawasan ini untuk mendapatkan seberapa banyak haruan yang boleh. Tapi disebabkan oleh hujan semalam, air di dalam parit naik tinggi. Ini akan menyukarkan misi mereka untuk mencari ikan haruan. Jadi, bolehkah mereka mendapatkan haruan di sini? Jom kita saksikan. Hari ni cuaca cantik. Malam tak ada hujan. Boiling. Banyak boiling ni. Kita try kas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, hari ni kita sampai pot pertama. Jom kita try nasib. Kok ada, macam ada je ni. Macam ada. Okay, jom try. Tu dia. Mana tadi? Tu dia. Bunyi. Ada bunyi. Okey, kita dah sampai spot yang pertama. Okey, cuaca yang baik untuk di pagi hari. Alright. Okey, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh besar. Sampai. Oh yeah, man. Boleh besar ke apa? Bukan sepat pakai katak. Okay, tukar pot lain pula. Ini macam ada tapi dia tak mau. Ke haruan tak bangun lagi. Try. Celup dulu. Mana tu ada? Don't give up, gang. Kita usaha je dulu. Ada tak ada belakang cerita, gang? Patah balik lah. Tengok depan tu kat batu dah kecau lho. Nampak gaya semua player kita hari ini masih lagi kumpau. Nak main topah mudah je guys. Tak payah celup-celup. Baling dan tarik. Action ombak dari blade belakang. Dia akan terus panggil Pak Ruan datang sambur. Kemas. Tak ada peluang langsung dia. Ambil kata pi pun melekat. So ini dia guys, topa. So kalau korang sedar, topa ni dia datang sekali dengan Kevlar. So ada tujuan Kevlar ni. Dan topa ni pun mahal sikit lah guys, RM20. Pasal apa? Proses nak buat topa ni panjang. Banyak sangat proses dia. Pasal kita nak menjaga kualiti jadi panjang. Kita tak ambil shortcut. Semua saya pastikan, semua staff-staff saya, pasukan saya, kita buat yang terbaik untuk korang.
So oleh tu harga dia mahal sikit. Memang betul pun ada katak yang lagi murah daripada Thailand apa segala macam. Tapi kalau bila dah melibatkan barang-barang Kevlar ni, dia akan lebih mahal. Itu pasal dia orang takkan buat. Dan apa faedahnya kita pasang Kevlar ni? Mulut kat katak ni akan susah nak koyak. Jadi dia akan tahan lebih lama berbanding dengan bila kita pakai swivel saja ni kat depan tu. Itu saja. Yalah, memang ini murah, tapi nak kena beli sampai 2-3 kali. Baik beli sekali, boleh pakai lama-lama. Betul tak? Kan? Cantik. Jom kita lepaskan ikan. Sekarang kita sambung ke cerita kita. Hari ni sekarang dah pukul 10.35. Start dari pukul 8 kan? Nak cakap berdarah, ada lah letup hari ni 3-4 kali tapi tak nak kena. Tak tahulah, kita pun cubalah setakat ada longkang-longkang kecil. Tengok ada rumpa-rumpa ni banyak ke sepat ni. Tadi ada seekor letup, try. Ui, 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 ui. Ui, ya Allah. Kita try lagi, try. Dia ada, guys. Ya, dia ada. Ya Allah, time ni pula kau mihun. Time kau tak nak makan, tak nak pula mihun. Geramnya aku. Apalah nasib Ami. Sebab itu kita kena selalu tenang masa pancing, guys. Jom kita tengok player terakhir kita, si Afan. Apa dia tengah buat? Kalau dia ada sekali dua kali balik kan dah makan dah. Ini tempat open, Mat. Mat dapat, Mat. Strike. Fish on. Yeah. Ta-da. Ta-da. First in Topa from VTech on. Kenapa pilih kawasan ni, Pan? Saya pilih kawasan ni dari orang kata pengalaman saya macam haruan lah. Okay? Tempat-tempat macam ni saya rasa macam dia ada. So, ada tak ada tu belakang cerita. Yang penting kita pujuk tu. Okay? Berapa kali balik ni? Saya rasa bawah 10 kali balik. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana Pan pujuk? Laju ke bahannya? Mula-mula saya try slow tak ada respon, so kita try lah teknik lain. Try laju pula. Laju pun nampak macam laju, takut ikan tak kejar. So, dah bagi dia bising, tu saya bagi dia main sedang-sedang pula. Okey, sedang-sedang tu, mula-mula baling, laju, tu slow. Pom, bermain ni. Apa-apa pun, we take on, bye. Coklat, eh. Terima kasih. Cepat, eh. Okay, go. Piang. Dengan ikan tadi, Afan telah mendahului scoreboard kita dengan satu mata. Manakala Amir dan Isyad masih lagi kumpau. Alright. So dengan itu kita sudah habis
episod ketiga Tara Kumpau kita. Mi dengan Chan, macam mana hari ni? Tak apa. Ini memang normal dalam pajak guys. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Ini memang ada permainan. Ipan, macam mana? Saya boleh dikategorikan #TarakuPau. Alright, sebelum masuk, Ipan adalah pemenang untuk episod 3 TarakuPau guys. Ini adalah last untuk tour di kawasan Klang ni. Lepas ni kita akan keluar guys. Sebelum tu jom kita kasih duit dulu kepada pemenang untuk episod 3. Alright. So okay, okay guys, seperti biasalah, dalam game show kita tak ada orang yang boleh kalah. Boleh tu wang sagu hati untuk buang dua. Nah, ambil RM1. Ipan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ribu ringgit. Pertama kali kita ada pemenang tunggal. Ha, Ipan punya rezeki RM1,000. Ini bermaksud Afan akan naik podium bersama 4 lagi pemenang kita daripada episod kita yang lepas. Setiap pemenang yang naik podium akan berpeluang untuk menyertai mega show Tara Kumpau di penghujung season 1 Tara Kumpau. Hadiah untuk mega show ini adalah RM10,000 guys. Ini adalah last untuk kita nak buat game show di Klang. Lepas ini kita dah ada dah pun list semua orang yang nak join game show Tara Kumpau. Semuanya ada lebih kurang 3,000 orang kan. Aku tak boleh nak ajak semua orang. Aku akan suruh budak-budak ni pilih mengikut negeri. Kita akan ke sana dan kita akan buat game show Tara Kumpau di setiap negeri guys. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Next video akan keluar tak lama lagi.